kan mikirnya yang gangga kan. Iya, oh, iya. Benar, kita benar. Apa namanya, di balik musibah orang lagi ini malah banyak berita yang digoreng-goreng kan. Bos. Pak, itu Pak. King garage mobil Indo. TP ini, Mas. Buat siapa, Pak? Aduh, enggak tahu, cuma TP. Ditujukan ke siapa, Pak? Ditujukan buat siapa, Pak? Tidak ada namanya. Oh, oke. Okay. Nama TP. Itu, Pak. Pak, bentar, Pak. Kamera, Pak. Pak, bentar. Pak, sini, Pak. Ya emang kenapa, Pak? Gak apa-apa. Kok banyak amat? Di baliknya gak ada, Pak? Kosong. Oh, kosong. Pasti betul, Pak, alamatnya sini, Pak? Ini betul alamatnya sini, Pak. Garut 3 nomor 10. So, itu nomor, oh iya, benar. Ya, nomor 10. 10 ya. Tidak ditujukan untuk siapa, Pak? Ini CV King Garage Mobil Indo. Oh. Bukan nama orangnya, gak ada nama orangnya. Oke. Okay. Nah. Putar mobil itu, Pak? Hah? Tagihan atau apa, ya? Iya. Macam kayak tagihan gitu, Pak, cicilan atau ini rekening koran. Oh, rekening koran. Iya. Rekening koran. Aku tiap bulan kok. Maaf ya. Ya. Aku masih banyak nganter nih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sedikit, Mas, pengacara, Mas. 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 Sedikit, Mas. Bang Oji tuh. Bang Oji. Bentar, Bang. Nanya kabar doang. Kabarnya aja, Pak. Kabar gimana, Mas Gibran? Baik. Ya, kabar saya baik. Ya. Saya cuma mau ngasih tahu kalau ini tuh bukan rekening apa namanya, tagihan atau segala macam. Ini cuma rekapan uang keluar masuk dari PT. Setiap bulan memang ada masuk ke sini. Jadi bukan tagihan. Yang saya lihat kan tadi tagihan tuh. Ya kan? Cuma ngasih tahu itu aja sih, takutnya orang kan mikirnya yang gangga kan. Iya, oh, benar-benar. Kita apa namanya, di balik musibah orang lagi ini malah banyak berita yang digoreng-goreng kan. Benar-benar. Kita update sedikit, Mas, tentang kabar Rizky katanya sakit. Kalau itu saya bukan ranah saya, ya. Rizky benar sakit nggak sih, Bang? Saya nggak tahu, kalau itu bukan ranah saya. Yang saya ingin sampaikan terkait dengan ini aja, ya. Oke, makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Sekarang masih di mana, Mas? Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.